Oke, baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya RJ TV Channel pada pagi hari ini. Salam sehat buat semua rekan-rekanku RJ TV Channel dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin ya robbal alamin. Salam sehat juga buat semua rekan-rekanku Sinar Jaya, DMI, Teguh Jaya, khususnya Sinar Jaya Group dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki kita pada pagi hari ini dan seterusnya mengalir deras bagaikan air yang mengalir. Amin ya robbal alamin. Salam satu aspal, pokoknya tanpa terkecuali. Biarlah debu aspal ini menjadi bukti perjuangan kita dalam mencari rezeki. Nah, oke, baiklah para sahabatku semua, tanpa terkecuali, pokoknya salam sehat tanpa batas. Nah, ini sudah lama sahabat saya tidak ngonten di pagi hari ini. Alhamdulillah di pagi hari ini kita ada kesempatan buat bikin video di pagi hari ini, tepatnya di hari Senin. Nah, ini si paus abu-abunya DMI yang bobot sari. Dipindahin dulu tempat parkirannya sahabat. Pokoknya benar-benar numpuk tampaknya untuk di pagi hari ini untuk semua unit kita Sinar Jaya khususnya. Terlihat di parkiran di sebelah sini saja sudah terparkir 4 unit untuk armadanya kita, 5 bahkan 5 unit ini. Untuk yang ini sepaus abu-abunya bobot sari, nomor bodinya 1Q. Ini untuk kelasnya eksekutif kursi 22. Dan untuk harga tiketnya yang si paus abu-abu ini bobot sari 120, sedangkan Bumi Ayu wajib barang songgomnya tiketnya Rp100.000. Nah, itu untuk yang unit Cilacap kita dengan nomor bodi 61G, ini kelasnya eksekutif kursi 22, dan untuk harga tiketnya Rp125.000 servis makan. Bagi para sahabatku yang mau dapat makan, tiketnya Rp125.000, sedangkan yang nggak mau dapat makan itu tiketnya Rp110.000. Ini adalah salah satu armada jokir kita juga, terkadang Purwokerto, terkadang juga Cilacap. Nah, dan untuk di sini yang unit kita dengan tujuan Kawanganten, untuk nomor bodinya 92RD, ini kelasnya eksekutif kursi 22 AC. Untuk harga tiketnya ini Rp110.000 ya sahabat. Pokoknya unit Kawanganten ini armada kita yang paling murah pokok di antaranya. Dan untuk yang di sebelah sana coba kita cek juga, kita absen juga untuk semua unit kita yang sudah terparkir di sebelah sini, biar tiada dusta di antara kita. Kita cek semua sahabat. Di sini ada unit kita dengan nomor bodi 50S. Ini kelasnya eksekutif kursi 22 AC. Ini salah satu armada online-nya kita di angkatan pagi nih. Yang pemberangkatan biasanya berangkat jam 7. Ini untuk kelasnya eksekutif kursi 22 AC, untuk harga tiketnya Rp100.000. Dan ini untuk yang unit kita Pekalongan. Nah, ini pendatang baru sahabat untuk di terminal Kampung Rambutan ini, pengeteman terminal Kampung Rambutan. Ini untuk nomor bodinya 60G. Ini juga kelasnya eksekutif kursi 22 dan harga tiketnya Rp100.000. Dan untuk yang ini 36RD, ini juga adalah sebenarnya salah satu armada kita ini joker juga sahabat. Untuk 36 ini kelasnya eksekutif kursi 22 AC dan untuk harga tiketnya Rp100.000. Baik, kita coba cek juga di bagian belakang untuk semua unit kita yang sudah terparkir.
Satu orang. Pokerto. Pokerto lagi ini. Ini Mbak. Nah, ini untuk yang Purworejo sahabat. Nah, ini cek jet darat kita. Nomor body 85 RD, ini kelasnya eksekutif. Kursi 22 AC. Dan untuk tiketnya 140.000 servis makan. Pokoknya untuk unit Purworejo kita ini ada terus sahabat di angkatan pagi ini untuk pemberangkatan jam 7. Pokoknya setiap pagi ada untuk yang Purworejo. Nah, ini ada juga 42RB sahabat untuk tujuannya Wonosobo. Ini untuk tujuannya Wonosobo, kelasnya eksekutif, kursi 22 AC. Dan ini untuk harga tiketnya Rp120.000. Pokoknya untuk unit kita yang Wonosobo ini setiap pagi ada terus. Di sini ada 558S, ini untuk kelasnya eksekutif juga, kursi 22 AC, dan untuk harga tiketnya ini Rp100.000. Ini tujuan Tegal Selawi Margasari, unit angkatan keduanya kita. Di sini ada lagi Selawi juga, ini tampaknya sahabat 56RB, ini kelasnya eksekutif juga tampaknya. Ntar ini belum kelihatan kursinya, tapi namun tampaknya ini bisnis sahabat untuk yang 56RB ini. Namanya bisnis, ini untuk kelasnya bisnis AC dan harga tiketnya Rp90.000. Nah, oke, bela sahabat, itu alhamdulillah untuk di pagi hari ini benar-benar komplit banget untuk semua unit kita yang sudah terparkir, baik yang parkiran di sebelah sini maupun di parkiran kita yang di sebelah sana. Dan untuk para penumpang online di sebelah sana, alhamdulillah itu tampaknya udah ada yang mulai berdatangan di pagi hari ini. Untuk cuacanya benar-benar luar biasa cerah sahabat. Mudah-mudahan semua unit armada kita di pagi hari ini dan sampai nanti siang berangkat semua, nggak ada yang perpal. Ah, inilah untuk penampakan sementara di Terminal Kampung Rambutan di pagi hari ini, sahabatku semua. Pokoknya semua unit armada yang ada di Terminal Kampung Rambutan ini, mulai di ujung ada Gapuraning Rahayu, DMI Sepaus Abu-Abu, Sinar Jaya, ada juga Sudiro Tunggajaya, Murni Jaya, Agramas. Sini ada Arimbi juga. Untuk yang di sebelah sini ada Setia Negara, Haryanto, Bus Premium, dan juga paling ujung itu ada si Mungil Marita. Ini semua unit armada pengeteman yang ada di jalur Jawa Tengah. Pokoknya benar-benar sangat didominasi semua unit armadanya kita sahabat. Di sebelah sini untuk unit armada kita ada 7 unit yang di parkiran sebelah sini. Sedangkan untuk yang di sebelah sana ada 5 unit. Pokoknya armada kita ini banyak banget sahabat. Di pool belakang sana aja pasti banyak banget untuk yang masih menunggu antrian pengetemannya. Di sini udah mulai berdatangan untuk para pelanggan kita di pagi hari ini. Ah, ini dia sahabat untuk yang unit Semarang Penggaronnya kita pada pagi hari ini 93RD, ini kelasnya eksekutif, kursi 22 AC toilet dan kursinya udah regres. Nah, ini langganan kita bapaknya, pulang terus. Alhamdulillah ada penumpangnya satu orang dari sini sahabat. Ini untuk tujuan terakhirnya Terminal Penggaron, untuk harga tiketnya Rp150.000 servis makan.
Oke, baiklah itu sahabat, tampaknya untuk yang unit kita nomor bodi 93 RD nya sudah bersiap ini untuk diberangkatkan dari terminal Kampung Rambutan di pagi hari ini. Alhamdulillah ini dari sini ada satu orang tadi udah naik penumpangnya. Oke Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya robbal alamin. Enggak ngangkat Bang Leo nya udah. Dia mana? Rudy juga kayaknya di belakang kayak. Oke, sahabat, ini tampaknya dua unit armada kita yang udah dipersiapkan untuk diberangkatkan saat ini. Nah, ini keluar terlebih dahulu untuk unit kita dengan tujuan Purwokerto 36 RD. Nah, biasa yang bawa Pak Dadang ini. Mang, maju dikit, Mas. Mas, maju dikit, Mang. Terus, 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 terus. Mang, maju lagi, Mang, maju lagi. Ini angkatan pertama Purwokerto kita sama Pak Dadang 36 RD. Ini dikeluarin dulu di jalur perlintasan. Dan ini untuk 60G nya udah bersiap juga, itu tampaknya petugas tiketnya sudah print manifest, di sudah tempel manifest di startnya supir sahabat. Ini unit Kalongan angkatan yang pertama juga udah bersiap juga untuk diberangkatkan di pagi hari ini. Oke sahabat, ini udah bergerak maju untuk yang unit 36 RD nya dengan tujuan Purwokerto. Oke, Pak Supir, hati-hati. Selamat jalan. Semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Saya doakan buat para penumpang dan para drivernya selalu dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin ya robbal alamin. Ini angkatan pertama unit Purwokerto di pagi hari ini, tepatnya di hari Senin. Senin pagi. Nah, untuk yang si paus abu-abunya kita pindahin ke jalur yang sebelah sana, mengingat di jalur sebelah sananya kosong untuk unit yang Purwokerto. Ini berarti unit Purwokerto yang kedua hitungannya. Sedangkan ini dengan unit Pekalongan 60G udah di jalur perlintasan juga, ini udah bersiap juga sahabat untuk diberangkatkan di pagi hari ini. Alhamdulillah berarti dua unit langsung keluar pagi hari ini berbarangan sama Pak Eman. Pak Eman yang ganti armada lagi sahabat. Kemarin 7WX 14ZX, saat ini beliau ganti armada lagi 60G. Nah, ini berangkat yang 60G nya dengan tujuan Pekalongan sahabat. Oke Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya robbal alamin. Bersama Pak Eman. Oke sahabat, ini untuk yang Wonosobo kita berangkat juga ini. Iya benar sih, lumayan ini juga. Pada Leo udah datang. Nah, ini mulai melanjutkan perjalanan sahabat untuk yang unit Wonosobo kita 42 RD di pagi hari ini. Namun ini untuk unit kita yang Wonosobo ini wajib mampir Cipitung, mengingat di Cipitungnya udah jual 10 orang ini untuk yang unit Wonosobo ini sahabat, nomor bodi 42 RB. Pokoknya untuk Wonosobo kita ini di setiap paginya ada terus. Pokoknya bagi para sahabatku yang pengen pulang ke Wonosobo, khususnya untuk armada kita Sinar Jaya, khususnya di setiap paginya ada.
pemberangkatan sekitar jam 7 kalau untuk paginya. Tadi masih kesendat di depannya, tadi ada warga baru yang parkir sahabat. Ini udah bergerak melanjutkan perjalanan. Oke buat sopir hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua, amin ya robbal alamin. Saya doakan juga buat para penumpang dan para drivernya selalu dalam keadaan sehat walafiat semua. Nah inilah untuk suasana saat ini sahabat. Nah, itu tampaknya udah keluar satu unit lagi untuk armadanya kita dengan tujuan Tegal Slawi. Ini adalah salah satu armada online-nya kita dengan tujuan Tegal Slawi yang angkatan pagi. Pokoknya ini setiap harinya ada pemberangkatannya jam 7. Ini unit Tegal Slawi angkatan pertama. Untuk tiketnya bisa juga dibeli secara online ataupun manual. Untuk kelasnya eksekutif kursi 22 AC dan untuk harga tiketnya Rp100.000. Alhamdulillah itu banyak banget sahabat di atas. Oke baiklah sahabat, itu tampaknya petugas tiketnya sudah selesai. Tempel manifest di startnya supir dan sudah turun untuk petugasnya. Berarti tandanya untuk unit kita ini udah bersiap untuk diberangkatkan dari terminal Kampung Rambutan. Ini langsung ke Jawa mengingat di Cipitungnya kosong penumpangnya hari ini sahabat. Berarti ini udah di atas target, tambahnya banyak banget itu penumpangnya. Untuk nomor bodinya 50S. Oke buat supir hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua, amin ya robbal alamin. Dan saya doakan buat para penumpangnya dan drivernya selalu dalam keadaan sehat walafiat semua, amin ya robbal alamin. Oke baiklah sahabat, itu untuk yang unit kita dengan tujuan Purjo Sampang Buntu Rawalo udah bersiap keluar dari jalur pengeteman. Itu terlihat tugas tiketnya udah mau tempel manifest di startnya supir. Ini untuk armada kita ini udah bersiap untuk diberangkatkan dari terminal Kampung Rambutan. Pokoknya untuk unit kita dengan tujuan Purjo ini setiap paginya ada sahabat. Untuk harga tiketnya Rp140.000, servis makan kelasnya eksekutif kursi 22 AC. Pokoknya pemberangkatannya sekitar jam 7 sampai setengah 8. Pokoknya setiap pagi ada, pagi dan di sore hari untuk yang kita tujuan Purjo Sampang Buntu Rawalo. Oke baiklah sahabat, itu tampaknya untuk unit kita si paus abu-abu 1 ki dengan tujuan Bobot Sari udah bersiap ini sahabat untuk diberangkatkan. Terlihat itu tampak tugas tiketnya udah mau tempel manifest di startnya supir. Ini kelasnya AC bisnis ternyata untuk yang paus abu-abu kita 1 ki ini sahabat. Berarti Bobot Sari tiketnya 110, sedangkan yang Bumiayu wajib barang Songgom tiketnya Rp90.000. Nah, ini paus abu-abunya kita hari ini agak sedikit molor sahabat, mengingat tadi pagi emang benar-benar sepi banget. Ini aturannya pemberangkatannya jam 7, namun ini udah hampir di pukul 8. Berarti mundur 1 jam hari ini untuk pemberangkatannya. Namun alhamdulillah ini udah target sahabat. Nah itu udah bersiap tampaknya supirnya. Ini pokoknya untuk paus abu-abunya kita ini setiap pagi dan sore harinya ada terus untuk tujuan Bobot Sari. Nah
ini udah bergerak maju sahabat. Ini berarti langsung bablas ke Jawa. Ini nggak mampir lagi ke Cipitung, mengingat di Cipitungnya kosong, nggak ada penjualan. Oke Pak Supir, hati-hati. Selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Dan tak lupa saya doakan buat driver dan para penumpangnya selalu dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin ya robbal alamin. Pokoknya pada pagi hari ini benar-benar luar biasa untuk semua armada kita, benar-benar numpuk banyak banget sahabatku, pokoknya lengkap banget. Namun untuk di sini yang masih tersisa parkir ini masih 2 unit untuk di bagian depan nih, dan untuk yang Purwokertonya kemungkinan masih diambil di full belakang untuk yang tem ketiga. Berarti untuk yang Purwokerto udah tem ketiga yang di sebelah sini nanti sahabat. Sedangkan untuk Pekalongan ini angkatan yang kedua, Tegal Selawi itu angkatan kedua juga. Nah ini untuk yang Purwokerto yang unit tem ketiga, nomor bodi 60 RD. Berarti alhamdulillah masih 3 unit sahabat yang udah standby di jalur ini. Pokoknya saya ingatkan buat para sahabatku yang mau pulang naik Sinar Jaya, khususnya di pagi hari ini, pokoknya armada kita sampai jam 3 sore non-stop ada terus. Namun datanglah misalkan pagi, datanglah lebih awal, usahakan jangan sampai lewat di pukul 9. Soal kalau udah di jam 9 ini emang armada kita masih tersisa paling 1 ataupun 2 unit yang masih diisi sahabat. Tapi kalau masih pagi minimal jam 7 atau jam 8 itu masih lengkap semua untuk semua unit armadanya kita. Mulai dari Tegal Selawi, Pekalongan, Purwokerto, Purjo, Wonosobo, dan Bobot Sari, pokoknya masih lengkap. Ini kelasnya eksekutif, kursi 22 AC, dan untuk harga tiketnya ini 100.000 sahabatku, dengan tujuan terminal Purwokerto via Songgom. Ini Purwokerto yang via Songgom. Di sini ada yang unit kita dengan tujuan Pekalongan yang ngasih bisnis 81J390, dan ini yang tujuan Tegal Selawi Margasari kelasnya eksekutif nomor 58S untuk harga tiketnya Rp100.000. ini Mang Iwan yang bawa, Mang Iwan Kentung sahabat yang bawa 58S. Oke baiklah sahabat, ini masih tersisa 3 unit untuk yang angkatan di pagi hari ini, ada Tegal Selawi Margasari, Pekalongan sama Purwokerto. Nah, mungkin untuk konten kita pagi hari ini saya tutup dulu sampai di sini dulu sahabat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.